Beginilah kondisi jalur pantura yang rusak di kawasan Kecamatan Jukulo, Kabupaten Kudus. Belasan titik wajib menjadi perhatian pengguna jalan saat melintasi jalur tersebut. Lubang berdiameter 1 hingga 1,5 meter dengan kedalaman bervariasi perlu diwaspadai pengguna jalan terutama pengendara sepeda motor. Pasalnya sudah banyak korban jatuh di lokasi, bahkan kecelakaan dengan pengendaraan lain terjadi akibat menghindari jalan yang berlubang. Berarti sayang itu sing ngingga-nginggoke itu loh. Ya karena jalannya rusak lah. Benar rusak kan? Ya mulai dada begitu apa saya. Tapi lumayan banyak apa ya? Lumayan banyak. Banyak yang rusak lah. Karena baru hujan tuh kan. Kemarin aja. Jatuh tapi enggak apa-apa sih, alhamdulillah. Rata-rata pengendara motor atau gimana? Sepeda motor. Sering itu ya? Sering. Bagi para pengendara yang melintas di jalur Pantura Kudus, wajib mewaspadai titik-titik kerusakan di sepanjang jalan tersebut. Akibat kerusakan tersebut, kendaraan harus melaju pelan dan membuat jalur Pantura tersendat dan mengular sepanjang 2 km. Henry Agusta melaporkan untuk NET.